Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada teman hari ini saya berada di katanya Leknor atau Pak Sutaro. Kebetulan ada temunya Renati. Halo Renati. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kok dipakaikan semua dalam apa Mas Renati? Ya ini biar badannya keker. Ya tahu juga ini untuk indukannya ini Mas Renati ya. Nah ini Mas, untuk kebetulan udah gunting berapa kali? Ini udah beranak 4 kali. 4 kali. Ya. Kayaknya juga bunting lagi proses ini kelima. Ya, kelima. Ini udah bunting 4 bulan. 4 bulan. Mantap ini. Untuk perananya gimana Mas, untuk indukan cetak kayak gini? Biasa. Jenisnya pegon apa masuk lingkungan? Ini jenisnya pegon. Soalnya hidungnya hitam itu Mas. Iya, hitam. Ini waktu dulu juga hasil breeding sendiri. Iya, Pak. Ini peranakan sendiri. Tapi indukannya sudah enggak ada ya Mas? Indukannya sudah dikeluarkan. Dijual. Sudah tua sebenarnya. Untuk hasilnya ini Mas ya? Ya, ini hasilnya. Untuk sana? Yang ini anak kedua. Ini udah setahun setengah. Untuk peranakan gimana? Juga sama? Juga sama ini peranakannya. Comborannya? Comborannya ampas tahu sama katul gamblong. Sama gamblong dan konsentrat. Satu hari dua kali berarti ya? Satu hari dua kali. Kebetulan untuk si Pablo ini sudah laku Mas ya? Ya ini sudah laku. Ini 80 Tangerang. Ke Tangerang. Bobot 1 ton 100? Ini bobotnya sudah 1 ton 100. Untuk yang hitam itu Mas? Ya, anak ke berapa? Ketiga? Ini anak ketiga. Maksudnya apa Mas? Pegon apa? Ini namanya pegon. Ini udah kual berapa Mas? Udah kual satu pasang ini. Ini kualnya anak. Kok bisa betah merat gimana Mas, untuk gak mau dijual? Berarti anak yang pertama dijual ya Mas? Udah dijual anak pertama. Itu betina ya Mas? Iya betina. Emang nyarinya jantan Mas ya? Iya jantan. Kok betah gak dijual gimana Mas? Ini untuk persiapan kontes. Betul. Makanya gak dijual. Berarti Mas, untuk? Nah ini anak yang keempat. Ada yang lucu Mas ya? Iya. Ini ada yang hitam, yang kanan. Ini hasil persilangan limusin sama pegon. Pegon. Dukul ya? Iya, dukul yang ini. Berarti yang anak terakhir dukul Mas ya? Iya, dukul. Lah. Yang... ini tanduk besar lagi. Nah, untuk yang hitam sudah pernah ditawar belum Mas? Itu belum pernah ditawar. Apa rencana juga ditampung sendiri apa masih? Ya masih jual. Tahun depan yang dijual. Masih nunggu lebih besar lagi Mas ya? Ya. Ini juga bisa ditunggangi Mas ya Mas? Bisa ditunggangi ini. Semuanya bisa. Ini bisa gak? Ya. Bisa lah Mas. Termasuk ini si Bejo nih. Katanya kemarin sempat ditawar Mas yang ini? Ya. Sempat ditawar 30 juta? Iya. Mantep guys. Prospeknya ini Mas, daripada yang Pablo ini? Iya, prospek yang ini. Daripada yang hitam, masuk mana ini? Ya, masuk yang ini ya. Juga bisa, masih tinggi ini Mas? Bisa. Ini comborannya apa sama? Gimana, Mas? Comborannya sama. Ampas tahu sama... Lah biasanya untuk pembibitan tuh secara alami apa panggil ke dokter untuk suntiknya betinanya itu? Itu IB. Enggak pernah pakai sate sapi. Enggak pernah. Hmm.
sabun cetaknya ini. Iya. Untuk ciri-cirinya gimana Mas untuk memilih sabun cetak itu? Ya terutama dari susunya itu. Ya, terus poster tubuhnya lebar. Nah, kayak gini lah. Biar apa lagi Mas biasanya? Sama ekornya panjang. Kalau pendek gimana Mas? Kalau pendek itu kurang bagus Mas buat peranakan. Tapi malah enak yang... Ya, bagusan yang panjang ini. Berarti Mas senang yang kayak bertanduk gitu? Ya, bertanduk kayak gitu. Kalau yang dugul gimana Mas? Kalau yang dugul itu nggak mesti. Lalu selama ini yang berhasil kayak pilihannya kayak dari lebar dari bahunya gitu? Ya, lebar dari bahunya depan sama susunya ya sama kakinya masih kokoh kayak gini tokongannya. Iya, ini udah mau beranak 5 kali masih kelihatan muda. Jadi dari peranakan sampai peranakan juga Mas ya. Iya. Selain ini juga masih ada ya Mas ya. Iya. Tapi untuk prospek anak-anaknya masih bagusan. Iya, bagusan yang ini ya sama. Ada juga yang sebelah sana juga. Lagi bunting juga Mas ya. Lagi bunting 6 bulan. Simental enggak salah sih namanya. Yang di sana simental. Ya udah Mas Hanapi atas boleh main di kandangnya semoga untuk iya. Untuk breeding-nya sukses. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.